Smart FM presents Smart Business Talk with Kung Desem Wadding in. Smart Business Talk. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Apa kabar di hari Selasa pagi hari ini? Saya yakin Anda semuanya dalam kondisi yang terbaik dan siap-siap mendapatkan inspirasi dari Mbahnya dasyat yang sudah bersama dengan saya. Selamat pagi. Pagi yang dahsyat Mbak Ola. Pagi Smart Listener dan pendengar radio sonora yang saya cintai di seluruh jagat raya. Benar nih dicintai. Betul saya cintai. Okay. Kalau tidak cintai masa sudah berapa belas tahun ini datang ke sini gitu ya. <laughs> sudah belas tahun dong. Belas tahun ya. Oh. Terasa, wow. Sejak tra, tra, jaman, terasa ya. juga sih. Terasa juga ya, terasa nah, nikmat. Terasa yes nikmat. So, mantap. <laughs> Baik pagi hari ini, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami mau mengajak Anda membahas mengenai 5 level penawaran yang membuat bisnis Anda meledak. Jadi bukan cuma sekedar meningkat, tetapi meledak. Boom! Gitu ya. Boom! Gitu. Jualan laris, jualan laku, jualan habis. Ya. Ah, baru seru gitu ini ya. Ini sampai ada level-levelnya loh bukan cuman makanan yang pedes doang ada levelnya ya. Ngomong-ngomong oh, tadi pagi saya kepedesan baru makan. <laughs> 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 level berapa? Level level 1 2 3 4 5 ini level tak terhingga <laughs> sudah. Ya, level <laughs> tak terhingga. Jadi Makanya cabenya sama nasinya lebih banyak, banyak butiran cabenya itu. Oh, ya, Hati-hati <laughs> loh <laughs> Baik Patung yes, Ini mm. mengenai 5 level penawaran yang membuat bisnis Anda meledak Kenapa? Mm. Mungkin sebelum kita masuk ke level 1, 2, 3 ya, Ceritanya dan apa sih gitu ya? Nah, ini ceritanya apa sih? Apa yang uh, Melatar belakangi Benar Apa Patung melihat ada banyak orang yang asal bikin bisnis aja gitu ya Jadi kemarin itu juga Pada waktu saya, Oh di Indonesia tuh ternyata sudah ada Namanya premium outlet tuh mm -mm. Nah, kemarin tuh Pak Kedi Wirya yang punya ngundang saya ke sana. Saya nonton bagus cuma sedih gitu ya. Itu di BSD sedihnya apa? Cara memberikan penawarannya itu menurut saya masih bisa ditingkatkan hmm. banyak kali gitu. Jadi terus kemudian sungguh-sungguh aduh, terus saya baca iklan koran lagi orang yang jualan rumah. Aduh, kalau gitu ya bisa sih laku gitu ya daripada gini loh. Jadi dalam bisnis itu seringkali orang salah dia mintanya oh harus ada kantor yang mewah. Boleh mm -hmm. enggak boleh itu nambah ini. Tapi sekarang lama-lama sudah enggak loh gitu loh mm -hmm. Terus Banyak kemudian yang yang miliarder justru enggak justru enggak punya kantor ya. Iya. Bahkan <laughs> harus oh Mr. High Tech maksudnya komputernya harus terbaru, ah -ah. kemudian semuanya harus paling hebat, paling mahal. Mm -hmm. Enggak juga gitu ya. Atau harus pakai kartu nama yang super keren. Enggak juga gitu ya. Mm -hmm. <laughs> enggak juga gitu ya. Jadi di dalam bisnis itu kalau boleh disingkat dalam satu kata Penawaran anda apa itu ya? Hmm. Penawaran. Ini Pak Tung mengatakan demikian. Apa karena Pak Tung yang uh, ya per artinya sekarang sudah ada di posisi yang boleh dibilang kemilang sehingga mengatakan demikian atau gimana? Jadi terus masih belajar kok buat kemilang penilaian orang tapi kembali lagi kita terus meningkatkan diri ruangan yang terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk terus meningkatkan Oke, diri. Untuk belajar ya. Karena waktu berlalu cara cari uang berubah cara bisnis juga berubah. Anda tidak ngikutin zaman goodbye my love. Oke. Jadi begitu banyaknya kalau sekarang dikatakan namanya disruption dalam arti hilang gitu ya tahu-tahu ada gangguan dari mana dari mana. Karyawan bank, halo. Uh -huh. Di Eropa, kemarin saya dapat berita itu ya. Itu semoga bukan hoax, tapi kalau hoax ya enggak apa-apa juga. <laughs> tapi kita siap-siap gitu ya, uh -uh. bahwa ada 43.000 karyawan bank di Eropa sudah dirumahkan. Uh -uh. Jadi, saya berkali-kali ke bank itu, khususnya di bank saya, tempat saya bekerja dulu tuh raminya, enggak karu-karuan, untel-untelan antri. Sekarang sudah... Sudah dikasih tempat duduk, dikasih tempat minum. Oh, minum antrian? Oh, enggak ada antrian. Oh, itu. Minum Duh, kok, sekali. Kosong-kosong kok, itu. Uh -uh. Jadi orang sudah mulai habitnya berubah. Uh -uh. Yaitu mulai dari, satu uh -uh. sudah mulai pakai aplikasi. Jadi dalam hal ini ketika saya mulai membaca, membaca membaca mulai sangat detail. Saya percaya bahwa dalam bisnis itu Anda bagaimana membuat penawaran. Uh -uh. Nah caranya buat penawaran itu kalau bahasa TK-nya ini untuk itu. Uh -uh. Ini untuk itu. Gampang, toh. Eh, bukan. Bahasa kelas 1 SD. TK belum diajarin <laughs> ini untuk itu, gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk itu. Ini yeah. untuk itu. Iya. Okay. Yeah. Jadi, penawaran itu apa sih? Ya, itu. Anda membuat ini untuk itu. Uh -uh. Ininya apa, itunya apa. Uh -uh -uh. Jadi, kalau ininya, misalnya kita jualan es krim. Ininya apa? Uh -huh kenikmatan di mulut katanya gitu okay. ya, Gemuk di badan. <laughs> tapi itunya? ini untuk itu, itunya ya duit anda kasih dong. Yeah. jadi kenikmatan di mulut ditukar dengan duit. kayak tadi perbankan, ini untuk itunya apa? macam-macam. salah satunya ininya istilahnya anda taruh duit, anda dikasih bunga. anda pinjam duit, anda dikasih, harus bayar bunga. bunga. itunya untuk dapat memberikan bunga. atau misalnya anda kiriman uang, anda ngirim uang terus kasih ongkos gitu hmm. ya, nah bank sibuk ngecasin terus gitu, ya. nah kalau bank sibuk ngecasin terus, tanpa sadar nanti ada peer to peer hmm. uh, fintech sini yang sudah mulai ngirim antar orang, nggak usah pakai biaya begitu ya, betul <laughs> betul. Terus kemudian kalau dulu misalnya Orang hutang, no. Kemudian harus ada jaminan. No. Mulai nanti berubah lagi juga. Sekarang juga sudah mulai berkembang tuh. Tanpa jaminan, itu ya. Tanpa jaminan, uh. bayarnya dicicil setiap hari. Nah, itu ada banyak hal yang terobosan-terobosan yang raksasa-raksasa ini kalau anda tidak sadar, Hui uh, 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 raksasa, hui Dikrokotin, hilang loh gak ngerti gitu ya uh -uh. seperti pengalamannya bluebird gitu ya mendadak omsetnya turun sekian puluh persen gitu tanpa tahu lup mendadak satu tahun lup hilang gitu uh -huh. peta permainannya berubah nah tapi sekali lagi untuk membuat bisnis anda meledak kita harus paham tentang lima level penawaran gitu. oke okay. ini kita akan bahas mengenai lima level penawaran nanti kita uh, janji supaya pak tung setidaknya bisa menjelaskan secara lengkap semuanya nih lima level penawaran ini ya. apa penawaran ini itu ini untuk itu ya. betul ini, nah, untuk ini untuk itunya caranya bagaimana caranya membuat ini untuk itunya itu bagaimana supaya orang Oh yes, kalau saya tidak mau beli goblok ini gitu. <laughs> yeah. gitu ya. Rugi, gitu, ya. ya. Baik, tetap bersama dengan kami Smart Listener. Kami punya kesempatan yang cukup panjang sampai dengan jam 8 pagi nanti. Kami undang Anda untuk bergabung di 0812 12 959 Sekali lagi di 0812 12 959 Kami juga sedang live Facebook di... Oh, sorry, live Instagram ya. Di... Uh, Oke... Okay, di tung dewe eh, tung dewe underscore official ya baik di tung dewe underscore official silahkan anda boleh bergabung bersama dengan kami melalui instagram untuk kita live bersama-sama kami jeda sesaat smart business talk smart business talk with tung desem wadingin Semaritena dan juga Sahabat Sonora, kami sambung kembali perbincangan di pagi hari ini bersama dengan Pak Tung. Lima level penawaran yang membuat bisnis Anda meledak, jadi bukan cuman sekedar go go, tapi kemudian nggak e, ya jalan di tempat begitu ya. Nah ini kita dapat uh, tipsnya seperti apa memasuki level-level lima level, level yang mau dibagikan oleh Pak Tung. Ini ya. silakan lima <tuh> level penawaran bisnis meledak. Jadi level pertama itu orang hanya menampilkan barang. <tuh> tanpa harga tanpa tetek bengek gitu jadi hanya informasi barangnya saja sebenarnya itu adalah level yang paling rendah di dalam penjualan menurut saya ini tetap laku ya lumayan daripada tidak pernah memberikan penawaran atau menurut istilah saya adalah pengumuman Sebetulnya bukan penawaran pengumuman saya punya barang ini gitu iya cuma ngumumkan coba baca iklan coba lihat iklan-iklan di kompas ini iklan di mana itu pengumuman tuh dijual properti misalnya rumah Jalan melati nomor 12, misal ini ngawur gitu ya. Uh, uh, uh. Jakarta Timur misalnya luas tanah 300, luas bangunan 500. Itu pengumuman. Uh, uh. Sebetulnya bukan menawarkan, hanya ngumumin. Pengumuman itu penting sekali apabila barang Anda memang sangat dibutuhkan. Misalnya, uh, uh. Anda di gurun Sahara. Anda tidak minum selama dua hari, haus luar biasa. Kemudian ada orang pengumuman, dijual air setengah gelas bekas kuda RP 2 juta rupiah tetap dibeli orang kalau dia punya duit gitu ya walaupun bekas kuda bekas kuda nih, ini dibukain hmm. koran Coba perhatiin ini begitu banyaknya orang pasang iklan di dalam bisnis nah, dijual mesin mie gitu ya uh, hubungin bayaran teknik gini nah itu kalau orangnya memang lagi mau produksi mie nah memang perlu pengumuman ini perlu supaya orang ya mau beli gitu ya mm -hmm. tapi kalau memang orang sudah perlu tapi problemnya orang yang perlu itu tidak banyak gitu ya mm -hmm. nah ini pro mau jual apapun silahkan ini jualan jualan mobil jualan Alphard g akhir 2007 hitam istimewa tangan satu milik wanita menarik lumayan sudah ada milik wanita tapi dalam hal ini hmm, not really hmm, good gitu ya jadi itu baru level satu level paling rendah di dalam anda membuat penawaran di dalam bisnis anda pengumuman Toktil Oke, okay. menampilkan, <laughs> menampilkan saya punya barang apa begitu ya, tapi kalau gak kayak gini nggak mungkin meledak ya, ya, kalau pas butuh ya, ya meledak Iyi, gitu ya, <laughs> iya. kalau pas ada yang perlu mungkin juga gitu, <laughs> cuma kemungkinannya lebih kecil. Kalau uh -huh. Anda daripada uh -huh. Anda gini, yang kedua itu level kedua, itu Anda menampilkan barang uh -huh. plus harga, jadi yang kedua ada harganya uh -huh. lumayan, jadi secara hukum marketing itu istilahnya kalau orang six humanit memahami enam kebutuhan manusia modern itu nomor satu butuh kepastian butuh kenyamanan butuh keamanan gitu ya uh -huh. nah itu ternyata manusia butuh kepastian kalau tidak ada harganya orang kurang menarik uh -huh. kayak kemarin saya pada waktu ke BSD itu ke cubic mengesankan juga loh di sana ada yang menarik, tuh sudah ada penawaran penawaran menarik, tapi ada yang begitu lewat, tuh minyak wangi, Yunisa, gemes, tidak ditempelin harga sama sekali, tidak ada penawarannya, cuma di display doang. Mm -mm. Terus orang bisa tahu kalau itu dijual loh, dari mana? Tidak ada harganya <laughs> lagi. Kalau nggak ada harga berarti nggak dijual. Orang suka bilang begitu. Kan? Misalnya anda ke supermarket, karyawannya apalagi satu dua doang, ternyata tidak ditempelin harga lah. Terus. Hmm, males mau beli. Eh, ya mau udah, beli udah, opo udah. nih orang curiga nih baru saya pegang-pegang terancur nanti harganya mahal amir gitu ya. Iya iya iya. Ya, 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 ya. ya jadi, kalau nggak ada harga udah tertarik pun kalau misalkan nggak ada harga akhirnya apalagi, burung. karyawannya ya. juga nggak ada, -ada. karyawan satu doang lagi sibuk melayani orang lain. Wah ah. kemungkinan lagunya jadi lebih tidak kecil. kecil. Kecuali memang anda wish baru terkenal orang mau tanya mau begini mau apa mau nungguin mau rame silahkan. Kenapa? Wah oh, akhirnya akhirnya mic-nya telah dipegang-pegang jadi. Wuh, toyong seger good very good <laughs> jadi inilah jadi silakan anda buat penawaran boleh pengumuman level membuat penawaran kalau anda memang PD benar barang anda ya sudah tanpa harga silakan tapi kalau mau level 2 mestinya barang plus harga itu lebih menarik lebih cepat lakunya daripada enggak apakah selalu enggak juga tapi silakan anda boleh tes dan praktekkan ini sudah meningkat dari level 1 iya meningkat oke. dari level 1 oke. oke lanjut level ya level 3 level ketiga itu begini jadi pada dasarnya manusia pada waktu mau beli mereka selalu menjawab begini. Apa sih yang Anda jual? Tadi Anda sudah melakukan pengumuman. Uh -uh. Yang kedua, berapa harganya? Anda sudah memberitahu harganya. Yang ketiga, apa keuntungan saya beli produk dan jasa Anda? Uh -uh. Itu level ketiga ya. Jadi apa untungnya saya beli? Nah, untungnya untuk saya beli ini, kalau orang nanya, what is in it for me? Apa untungnya untuk saya? Itu anda harus jawab di dalam penawaran Anda, yaitu dengan menggunakan perbandingan. Perbandingan ini ada empat hal yang Anda bisa perbandingkan. Satu dengan barang yang sejenis. Saya beri contoh tadi misalnya dijual apartemen di Central Park misalnya begitu ya, atau di mana apartemen begini dengan harga misalnya 499 juta lumayan. Uh -huh. Tapi kalau Anda pakai penampilan dengan perbandingan harga sejenis akan lebih menarik. Hmm, partner saya di The Conversion itu jualan di apartemennya dia dua hari. Pakai jurusnya Pak Tung. Kasih penawaran, kasih perbandingan, selesai. Dua hari langsung diambil orang. Mm -hmm. Kasih... Uh, uh, perbandingan harga dengan tetangga. Perbandingan harga dengan tetangga. Apa enggak ini meng, kalau kita bikin Gini, perbandingan dengan tetangga itu enggak melanggar kode etik begitu? Enggak, Toh. Mm -mm. Kalau... Bagaimana Sampurna, waduh enggak, enggak jadi, enggak cerita rokok gitu ya. Okay. Buang kali karena bikin bikin sakit orang gitu ya. Tapi dia melakukan perbandingan pada waktu itu gitu ya. Perbandingan dengan yang, yang betul kan ada surveinya sungguh, ya ada perbandingan. Kalau ada perbandingan, telek-telek, oh iya saya mau yang ini gitu ya. Okay. Kalau enggak, saya enggak. Contohnya begini, apartemen tadi deh. Kanan-kiri Anda, ada aja orang kalau jualan properti, saya tanya. Semua mau dijual murah atau ada aja yang jual mahal? Kira-kira banyak mana yang jual murah sama jual mahal? Banyak kan sih yang jual murah ya. Oh ya? Mm -mm. Laku dong, langsung habis dong. Enggak <tuh> juga ternyata. Enggak, perhatikan. Lebih banyak orang yang kalau mau jualan maunya setinggi mungkin. Oh, kalau uh, properti, yes, oke. Okay. Perhatikan, orang jualan itu kepengen untungnya gini loh. Orang-orang yang bermental, berpikiran jangka panjang. Mm -mm. Itu lebih sedikit daripada orang yang bermintil. Pokoknya saya mau untung banyak, segede mungkin, usah kenanya. Jadi... Ada nggak orang-orang yang nawarin properti kanan kiri Anda misalnya tadi pasaran Anda yang Anda misalnya 500 ataupun 499 juta yang nawarin 650 juta ada nggak? Ada juga. Ada juga terserah mereka. Ya. Barang persis pun ada yang nawarin tinggi banget. Bener. Mobil coba perhatiin Anda iklan mobil. Mobil Alphard, mobil apa? Ada nggak yang mobil tahunnya sama walaupun tidak exactly the same. Misalnya oh kilometernya dia lebih tinggi. Mm -hmm. Oh dia masih ada asuransinya, uh -uh. oh dia kayak tempat saya Alpan, sudah dilapis wet gloss anti gores, dicoret pakai paku, damai-damai saja, loh. dibakar pakai, bukan mobilnya dibakar, catnya dibakar gitu, baik-baik aja. Dikompon pakai alat untuk ngelap gitu sampai wih diputer, dikompon begitu, 24 jam masih menteles, jadi tidak ini bahkan lapisannya itu makin lama makin keras mm -hmm. jadi makin mengkilat makin bagus mm -hmm. itu ngelapis itu aja dari 20 juta sampai 150 juta ngelapisnya doang gitu mm -hmm. nah terus kemudian tempat saya ada cool boxnya beda tuh ada cool boxnya dari standar pabrik enggak ada ini kita buatin minta dari pabriknya tambahin 30 juta untuk nambahin kulkasnya lu kan sudah beda tuh ya ada value-nya ya ada yes. nilai lebihnya. pertanyaannya begini mungkin nggak Apartemen sebelah yang ditawari 650 juta itu ternyata sudah di granit full. Sedangkan tempat Anda masih keramik. Bisa mungkin, saja. Mungkin nggak di dalamnya memang sudah dikasih full interior furnace. full furnishnya yang keren. Ya, ya. Anda full furnis tapi seadanya misalnya begitu. Uh. Nah, sebetulnya ada relatif yang barang sejenis ini sebetulnya tidak seimbang. Kayak uh. tadi kilometernya beda. Uh -uh. Ya kan orang sendiri-sendiri nah jadi dalam teknik memberikan penawaran ini kalau anda sudah melakukan survei anda nomor satu barangnya okay. dua harganya okay. yang ketiga perbandingan dengan sejenis sebelah dijual 650 juta. Ini ada teleponnya tidak percaya teleponan tempat saya 499 dijual nah kemungkinan lakunya lebih tinggi lebih tinggi lebih mahal gitu itu jadi kelemahnya orang tidak pakai perbandingan nah perbandingan ini lupa kalau tetangganya tidak ada nih Perba perbandingan dengan barang yang tidak sejenis gak popo Misalnya kayak tadi, walaupun apartemen apa? dengan bandingan dengan daripada anda beli rumah, daripada anda deposito. Nah, misalnya gitu loh, rumah sama deposito daripada ini anda. Jadi perbandingan itu boleh yang sejenis rumah sama sama rumah. Alpat, anda bila bilang, loh alpat ya tetap gengsi lupa ini ketika dia mau memperbandingkan dengan. Misalnya Foxy, Foxy baru Foxy kan sekelas Serena, kalau sekelasnya dengan Bapak ya Alpat lah hmm. tetap orang memandangnya beda, Foxy keren Pak, bagus, cantik Tapi kan sekelas Serena, kalau Bapak ya harusnya Alpat, silakan itu. Jadi dibandingkan dengan barang sejenis Itu oke, okay. tidak sejenis juga oke okay. Tapi teknik uh, membandingkannya ya, memperbandingkannya Nah ya. ini Anda harus menyebutkan tidak. gitu Kalau Anda tidak menyebutkan dengan barang tidak sejenis daripada dari deposito belum ada isu redenominasi, sebenarnya redenominasi itu juga nggak apa-apa. No. Apalagi kalau ekonominya sudah kuat dan redenominasi nolnya cuma dikurangi, harga barangnya dengan harga uangnya sebelumnya sama. Tapi ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan isu redenominasi juga. Itu karena nggak paham juga sih. Iya, kan Ketika gitu. paham terus kemudian digoreng lah. Tapi gitu daripada ya? Anda misalnya deposito bunganya naiknya cuma sekian, tidak capitalnya tidak naik, nah kalau sekarang di properti? Oke, jadi dengan membuat uh, perbandingan ada empat perbandingan. Ya, perbandingan baik yang sejenis, tidak sejenis. Yang ketiga, ya. perbandingannya. Uh, perbandingan. Pertama kan sejenis, sejenis yang kedua sejenis, tidak sejenis. Tidak sejenis. Yang ketiga dengan barang itu sendiri, uh -uh. baik untuk di masa lalu maupun di masa depan. Uh -huh. Contohnya. Contohnya misalnya saya ngasih coach kemarin di Century ngundang saya gitu ya untuk untuk ngasih coach untuk para agen-agen propertinya. Uh -huh. Nah pada waktu itu kita selidiki ternyata ada para juara, para juara. Contohnya begini, misalnya sudah ada properti yang ditulisin agennya banyak, lama tidak laku. Kemudian karena ditelepon, ditelepon, kemudian yang punya sudah, uh, oh ternyata sudah turun harga, sudah turun harga atau? Tapi banyak orang tidak tahu dan sudah males karena dulu mintanya mahal. Buktinya tidak laku-laku sampai hari ini. Tapi mungkin orangnya sudah kepepet sekarang mintanya sudah murah. Tapi tidak ada lah kita tinggal datang pergi ke yang yang punya properti Pak mau nggak saya tawarkan? Kita pernah lari, bukan begini Pak boleh nggak listriknya airnya itu saya bayarin Pak biayanya kan iurannya saya bayarin. Kira-kira jawabannya boleh nggak? Jadi kan tadi rumah tidak laku nih kan mereka tetap harus bayar listriknya yang tidak seberapa sih tapi kan tetap harus bayar tuh kebersihannya keamanannya harus bayar tuh. Yeah. Kalau saya datang misalnya sebagai agen properti boleh nggak saya bayarin? Kira-kira jawabannya apa? Wah silakan. Boleh, kalau boleh pak saya. saya bayarin, gitu ya? Ah itu tolong yang lain diturunin, saya eksklusif. Lu dari dulu kan nggak laku toh. Mereka pasangin pasangin saya satu pak yang gede nanti saya, saya laku dan, dan saya bayarin listriknya, bayarin airnya. Kemudian semua diturunin, sudah setuju sama kita MOU, semua turunin karena sudah berbulan-bulan tidak laku kita pasang, kita tulis turun harga. Dijual cepat butuh uang walaupun kita nggak sebut angkanya ya, nggak sebut angkanya, <laughs> tapi kalau sebut angkanya lebih power lagi, yeah. dulu minta lima koma delapan m, sekarang tiga <laughs> koma selesai, atau sebelah, nah anu tetangga, walaupun mungkin tetangga mereka sudah ditambah jadi marmer ditambah full furnace tetangga misalnya 5,8M kita 3,9. Oke. Okay. Sampai situ dulu, Patung. Kita tadi sudah sudah dibekali dengan level 1, 2, dan 3. Uh, terutama tadi jurus membandingkan tadi gini ya. harus ya. ada perbandingan. perbandingan. Kalau ada perbandingan, itu baru dengan diri Baik. Anda sendiri juga boleh. Baik. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya mengenai level 4, 5 dan memaksimalkan kelima level ini. Yes, seperti Kami apa? Sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung. to Sam Waddington. Semua dan juga sahabat-sahabat yang bergabung bersama dengan kami, kami masih bersama-sama dalam perbincangan bersama dengan Pak Tung, 5 level penawaran yang membuat bisnis Anda meledak. Sebelum kita beralih ke level 4 dan 5, Pak Tung, saya mau ke SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk ya. ya. Nah, ini ada uh, pertanyaan dari Pak Dodi di Tangerang ini, Pak. Uh -uh. Uh, pertanyaannya adalah... Uh, saya kan ingin jual semacam kayak pelatihan atau training begitu ya. Nah, kira-kira uh, apakah saya harus mencantumkan harganya? Apakah nanti nggak kemahalan kalau uh, kemahalan atau kemurahan gitu ya? Karena hmm. saya merasa saya belum terkenal nih Pak Tung, nggak kayak Pak Tung <tuk> <tuk> gitu kan? Sama masalah? saja. Jadi ketika Anda memberikan satu training ataupun seperti itu, tadi Anda boleh bandingkan. Jadi bandingkan dengan tadi itu dengan manfaat dan istilahnya untuk pembelinya. Mm -hmm. Tapi sekali lagi bandingkan juga, kan, sebentar ulangi, misalnya gini ya. Mm -hmm. Anda menampilkan barang atau jasa Anda, kemudian mm -hmm. Anda menampilkan harga. Yeah. Tapi itu level dua. Kalau level tiga menampilkan barang dan harga dengan perbandingan. Misalnya mm -hmm. Anda ikut training seperti ini di Amerika, mm -hmm. harganya 7.000 US. Tapi dengan saya cukup 3.000 hanya satu juta rupiah misalnya begitu ya <laughs> jauh banget lo itu kan bumi dan langit itu kan baru shock <laughs> oh, ya, kemarin iya. saya di truli premium outlet kemudian lupa sebarin voucher dong jadi anda kerjasama dengan yang lain-lain orang datang ke sana belokkan ke tempat anda datang ke tempat anda belokkan ke tempat sana saling tukar kalau enggak kita ini ada supermarket ini ada ada e ada apa bagaimana kita kerjasama dengan mereka untuk bilokin uh -huh. ke truli premium outlet tadi di, uh -huh. kita cuma ngomong aja kepada oh, pak Luka kita sudah, kita sudah memberikan voucher. Vouchernya gimana? Beli di e hardware lima juta, hadiahnya sejuta. Saya bilang, eh, saya bilang apa? Uh -uh. Eh, lu harusnya, lu harusnya gimana? Beli 100.000 ribu berhadiah voucher satu juta. Nah, itu baru menarik, dan berlaku kelipatannya. Anda beli 200.000 ribu, dapat 2 juta, tiga uh ratus -uh. ribu, dapat 3 juta. Uh -huh. Nah, dan ngomong kepada S nya ada perbandingan juga, ada limitnya. Jadi mereka uh -huh. supaya bersaing, Pak. Saya ini lagi kepingin ke ngasih ke supermarket atau ke bapak ya. Jadi untuk orang beli, siapa kita mau lagi sediakan voucher senilai 2 miliar total, Pak, supaya bapak laris di tempat kita juga laris, gitu ya. Uh, uh, uh. Bapak mau pak tak tambahin voucher 2 miliar? Kira-kira jawabannya mau nggak? Ya, mau lah. Ini itu tadi Mbak Win terkait dengan kepentingannya dia. Uh, uh. Nah, jadi sekali lagi bandingkan barang itu sendiri dan dan kalau kok bisa nerbitkan voucher tadi bagaimana? Ya, ya, ya. Penawarannya kan jadi menarik tuh. Iya, iya. Jadi artinya kalau uh, kita jangan kita langsung menjatuhkan diri kita sendiri dengan, "Ah, saya kan masih baru nih, gitu. Seolah-olah nggak punya nilai tawar, begitu." Loh, ya, Pak. Saya masih baru dulu aja, dikomentarin sama pembicara yang lain di, 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 ada yang masuk di majalah apa, begitu. Mana ada pembicara sudah dibayar segitu, padahal ada juga, nih. Hmm. <laughs> Jadi, terus kemudian sampai uh, bisnis Indonesia arian bisnis Indonesia menyebut wah tahun berapa itu tunggu seorang yang pembicara termahal di Indonesia satu saya bilang saya oke okay, gitu ya tidak masalah padahal pada waktu itu di awal-awal tampil gitu ya di awal-awal tampil kemudian apa oh ya majalah majalah apa itu Gatra pada waktu itu wawancara pembicara yang lain masa bayarannya segitu tidak ada itu bayaran segitu paling cuma tujuh juta delapan juta padahal uh, saya sudah uh, ngecas uh. orang dua puluh juta waktu itu <laughs> uh, uh, uh. jadi juta, tapi oke okay aja kenapa tidak gitu ya dan kembali lagi Anda dengan hukum perbandingan tadi, bandingkan dengan diri sendiri, baik masa lalu, sekarang maupun masa depan. Kalau masa depan, besok naik, misalnya itu kan sudah masa depan, uh -huh. dan teknik membandingkan itu begini, misalnya, misalnya ada ada harga kemarin. Saya pergi ke Truly Premium Outlet gitu ya. 89.000, kalau beli dua, beli satu 99.000, Kak, fantastis, dulu tadi, <laughs> saya lihat barangnya itu. Wah, kalau ternyata hari ini kalau Anda pergi ke Hong Kong, pergi ke mana mau beli barang-barang tersebut, kena pulang, wah di di airport ya cukainya sekarang sangat-sangat ketat kan begitu ya. Uh -uh. Oh, sedangkan sekarang sudah masuk di Indonesia, barangnya murah nah, daripada begitu kan Anda pakai hukum perbandingan. Bandingkan uh -huh. dengan harga diri Anda sendiri. Yep. Kenapa Anda harus memberikan satu yang namanya istilahnya jual murah. Kalau Anda, kalau anda jual murah, Anda dianggap murahan. Uh -huh. Contohnya, sama-sama barang tadi 89000 saya seru serung harga awalnya yang di luar negeri kalau kena pajak kena apa yang yang memang anda impor kan mahal. terus dong 399.000. mana yang lebih menarik? anda 89.000 kalau beli dua kalau beli satu 99.000. kalau beli dua 89.000. satunya kalau beli satu 99.000. iya menarik kalau beli dua lah. Oh beli dua tapi kalau penawarannya begini sama-sama uh, uh. harga 399.000. sekarang silang Uhum. Diskon 50% jadi 198.000, hanya sampai akhir bulan ini beli satu dapat dua. Sama lo, sama 89.000 jatuhnya. Iya, iya, betul. Jadi teknik memberikan perbandingan, penawaran Anda. Kalau anda nulis murah dulu kemudian mahal ya lumayan sih daripada tidak ada perbandingan. Uh -uh. Tapi caranya untuk menampilkan perbandingan kasih yang mahal dulu baru murah. Oh baik. Jadi justru kita bandingkan dulu sama yang yang tinggi baru kemudian. Yes. Nah, supaya kita terlihat value kita ini besar. Begini. Kalau anda murah dulu terus mahal kayak enak gitu ya. Uh -huh. Uh -huh. Tapi kalau misalkan uh, kita bandingkan dengan yang tinggi lalu kita kemudian harganya di bawah itu ini menunjukkan kita kita kasih uh, special price begitu ya. Kira-kira yes. kayak gitu penawarannya ya. Yes. Uh -uh. Jadi kalau Anda jualan properti pun juga sama. Nanti naik. hari ini harga sekian, besok naik uh -uh. 25%. Bagus daripada tidak uh -uh. ada uh -uh. kenaikan. Tapi kalau Anda menampilkan dengan cara yang berbeda, uh -uh. yaitu dengan harganya sekian, pembelian sebelum tanggal sekian Anda mendapatkan diskon sekian persen atau totalnya sekian. Jadi Anda kan lebih enak misalnya pembelian tanggal 1 Oktober adalah 1 miliar 300 ribu satu miliar tiga ratus juta, satu koma tiga miliar, gitu ya. Tapi anda bagi yang beli sebelum tanggal tiga puluh September, anda boleh harga lama, yaitu sembilan ratus sembilan tujuh juta. Lebih menarik daripada anda hari ini sembilan juta, besok naik loh. Padahal cuma perubahan, uh, urut-urutan, urut-urutan aja. Oh, beda bumi dan langit, Beba, beda bumi dan langit. Okay. Lalu, kalau Anda, misalnya beda bumi dan langit, artinya aja juga beda. Misalnya mm. yang sering kali saya cerita bahwa Anda pergi ke pemuka agama dan ngomong, Pak Pendeta, Pak Kiai, Pak Pemuka Agama, boleh nggak? Pada waktu saya berdoa, saya sambil makan kue tiao siram seafood. Heeh, mm. jawabannya enggak boleh lah, doa-doa, tapi kalau Anda mohonnya beda pak berita pak kiai pak mumu boleh nggak pada waktu saya makan kue siram seafood saya tetap berdoa uh -huh. doanya boleh nggak makan kue siram seafood tetap berdoa boleh nggak iya boleh kan kamu kok suci bener sih nak makan kue aja berdoa nah, terima kasih padahal situasinya sama loh, saya yeah. bukan situasinya lain yeah. doa makan kue itu kue makan doa sama persis Ya. Situasinya sama cuma Anda mana yang lebih dulu Hasilnya beda bumi okay. dan langit Yang satu ya, yes, yang satu enggak Menghasilkan persepsi yang berbeda ya Betul okay. sekali Pak Tung, uh, kita ke Bekasi sebentar Sebelum yes. kita ke level 4 dan 5 ya okay. hmm. Analogi ini untuk itu Buat barang kuno itu gimana ya Pak Tung Saya tuh jual barang-barang cukup kuno Nah bagaimana strategi marketingnya Agar dapat pembeli dan harga yang bagus Bisa mengangkat harga Kira-kira menurut Pak Tung bagaimana? Sama, kembali lagi bandingkan dengan barang sejenis Jarang sejenis begini Atau investasi yang sejenis atau bahkan beda jenis Anda ini barang kunonya keris hmm. Yang sana barang kunonya meja gitu ya Pak sekarang koleksi barang kuno itu menarik Kemarin tuh ada yang jualan Kalau bisa sejenis keris yang di tahun sekian Harganya jadi sekian Ada nggak yang orang jualan memang harganya tinggi dan laku hmm. Ada, mungkin ada. beda sedikit jenis Kerisnya beda sedikit Pegangannya beda, apanya beda tapi dalam hal ini, Anda tetap bisa bandingkan yang mereka ini lihat fotonya begini, harganya bisa sekian, Pak. Mm -hmm. Jadi ini lumayan juga untuk koleksi dan untuk ini. Dan Anda juga bisa bandingkan bukan hanya dengan urusan harga. Okay. Anda bandingkan dengan manfaat yang bisa didapatkan. Yeah. Dan termasuk ini tadi, jadi kemampuan beli target market sendiri. Anda bandingkan, sekali lagi ya, bandingkan dengan apa? Satu barang sejenis. yang kedua. Barang tidak jenis, yang ketiga. Barang dengan itu industri. sendiri. Mm. Harga lama dengan harga baru. Harga sekarang dengan harga kemudian hari. Mm -mm. Nah, dan tekniknya tampilkan bagaimana. Yang mahal dulu, kemudian baru Anda sekarang eh, turun harga. Jadi, okay. sekian. Terus kemudian, yang keempat, bandingkan dengan apa? Kemampuan beli target market. Yep. Jadi, misalnya bisa dicicil, ya Anda mulai. Loh, cicilannya mulai berapa? Mm -hmm. Jadi, kalau di sini ada orang jualan mobil, oh, lumayan. Di sini misalnya ada dijual 520i BMW F10 Luxury 2013-2014 misalnya gitu. Kilometer 2000. Nah, harga kredit 475 juta, tanda jadi 125 cicilannya sekian. Nah, itu jadi jadi kalau bisa langsung cicilannya sekian gitu aja. Sudah lah cicilan sekian tuh sebetulnya gelap loh. Gelapnya apa? Berapa tahun? Cicilan sekian lo kok murah ternyata 150 tahun nyicilnya gitu ya. Boleh juga itu misalnya. Tapi dalam hal ini benar-benar Anda bisa bandingkan dengan kemampuan beli target marketnya. Oh, Anda bisa nyicil kok sekian. Baik. Oke. Okay, uh, yang menemui... sekarang yang ketiga nih ya. Yang keempat. -ke -ke yang keempat -ke sekarang menampilkan enggak. Tadi kan. Uh, perbandingan. Perbandingan ada empat yang dibandingkan. Okay. Kita nanti bahas di sesi yang terakhir. Oh Tau sudah sesuatu. terakhir? Iya. Baru semangat-semangatnya loh nih. Kok baru semangat-semangat dari tadi itu jadi apa? Semangat banget. Baru pemanasan. Oh, itu <laughs> ya. Kita jadi sesaat ya. Kita masih punya satu kesempatan lagi nanti kita kejar level 4 dan 5 supaya kita lengkap pagi hari ini mendapatkan materi mengenai 5 level penawaran membuat bisnis Anda meledak. Mudah-mudahan dari beberapa yang sudah uh, terbahas ini bisa diaplikasikan sebenarnya kepada barang jenis apapun begitu ya. Kami jadi sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung, Desem Wadingin. in Semadisena dan juga sahabat sonora Kami sambung kembali perbincangan kita di pagi hari ini 5 level penawaran yang membuat bisnis Anda meledak Level 1 tadi sudah, level 2 sudah, level 3 sudah Boleh nggak kita tuntaskan dulu patung di yes. level 4 hmm. dan 5 ini supaya lengkap Silahkan. Jadi level 4 itu menampilkan barang harga perbandingan Yang ketiga ya Yang keempat yaitu alasan kenapa anda mau jual uh -huh. alasannya ini why anda mau jual kalau alasannya ini dijual cepat dan murah tadi itu masuk akal kemungkinan orang beli akan jauh lebih tinggi istilah nam namanya yang keempat ini why marketing uh -huh. jadi ketika anda dijual properti jadi di rumah luas tanah 300 luas bangunan 500 jalan melati nomor sekian jakarta sekian jakarta timur eh no ya yeah. kalau no, tambahin harga oke okay. tambahin perbandingan harga rumah sebelah ini nah tapi kalau ditambah begini dijual cepat butuh uang itu makin wow dia lagi butuh uang nih pasti harganya yeah. bisa lebih flexible, jadi gitu. itu ikan hiu ikan hiu bau darah gitu ya yeah. <tong> <tong> langsung dicaplok dengan kecepatan tinggi begitu yeah. ya <tong> jadi juga misalnya sederhana juga misalnya dalam rangka hari kartini khusus hmm. untuk wanita hmm. kami berikan diskon tambahan sekian misalnya begitu ya dari harga sekian harga sekian jadi hanya berlaku sampai akhirnya ini jurus kelimanya jurus kelimanya apa selain jurus kelima itu menampilkan harga barang terus kemudian perbandingan alasan kenapa dijual tadi. Terus kemudian yang kelima adalah ada keterbatasan. Ketika ada keterbatasan, hmm. orang lebih. Stok terbatas. Stok, stok terbatas stok. kurang jelas. Oh kurang jelas jadi. Hanya tinggal tiga. Oh. <laughs> beda atau beda banget. Beda banget. Stok terbatas lumayan sih anda ngumumin daripada tidak ada tulisan stok terbatas seolah yeah, berlimpah. Yeah. Tapi terbatas itu terlalu banyak gitu ya. Jadi Masih kesannya Tidak ya. jelas gitu. Stok Hanya terbatas, ada tiga. Yeah, yeah. Tiga pasang yang terakhir. Mm -hmm. Jadi contoh pada usaha ke Truly Premium Outlet begitu ya. Dan cara menampilkan keterbatasan itu tuh sungguh ini jadi jadi misalnya ini ada diskon 90%, mm -hmm. diskon 70%. Oh, ini sepatu keren diskon 70%. Ada Adidas dan lagi keren gitu ya. Mm -hmm. Tapi menampilkannya diskonnya itu satu tidak ada keterbatasan. Jadi mungkin masih banyak banget 3 juta pasang lagi. Terus okay. coba kita tarik nafas panjang-panjang. Oksigen penting? Penting. Penting. Kalau begini banyaknya disuruh beli mau nggak? Padahal tanpa oksigen kita mati loh. lu banyak emangnya memangnya gue pikirin gitu ya. Iya, Tapi kalau ada keterbatasan, oh orang fight man, beli ya beli gitu ya. Artinya kita kita ambil contoh pada saat orang di rumah sakit begitu kan, susah nafas, butuh oksigen. Wah, ya bayar gitu ya. Oh, atau Anda pergi ke Tibet sana, no, naik gunung ke Lhasa ke yang tinggi, begitu turun dari pesawat. Oke. Oke, kurang oksigen. Pertama kali ada orang jualan yang botol oksigen ini, ini pipanya ini bekas kuda, bekas apa higienis, masa enggak bodoh apa, Alah, daripada guys ambekan colok gitu. <tos> <tos> itu baru terasa bahwa jadi artinya ketika jumlah atau kondisi barang jumlah ini terbatas kita jauh lebih menghargai kira, -kira kayak contoh ini. begini Menajar. ada ada orang jualan ruko di Malang kami ruko terbanyak di Indonesia jualan eh, 2500 ruko jualan enggak eh, <coughs> selera <deh. tos> ketika no limit Anda mengurangi selera orang demikian banyaknya Ketika ada limitnya, ada keterbatasan, ada perbandingan harga, ada begini, hanya terbatas begini. Jadi dijual cepat, butuh uang. Misalnya kalau ada perbandingan lebih seru juga, harga pasaran 500, harga pasaran 500 juta. Kami jual dengan harga awal, dengan penawaran tertinggi berapapun dalam bulan ini, kami akan lepas. Harga awal 10 juta. 500 juta 10 juta kira-kira banyak orang nggak yang datang banyak pasti ya sudah banyak yang datang pasti gitu ya uh -huh. <laughs> terserah anda jadi jadi ketika ada perbandingan seperti ini membuat orang ke mauannya untuk beli jauh lebih besar jauh lebih besar dan teknik membandingkannya juga harus jelas oh di pasaran harganya ini anda bisa bandingkan untuk pasaran sekian pasaran sekian okay. harga normal sekian nah. harga awal kiri sekian nah ini 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 pertanyaan khusus sampai tanggal sekian nah. hanya untuk lima stok ini saja hanya untuk no. lima stok. ada pertanyaan yang seperti ini ini kan banyak uh, misalkan di bidang kuliner ya mm -hmm. banyak loh makanan yang sejenis misalnya mm -hmm. begitu ya tapi kemudian kenapa Kok uh, outlet yang ramai itu hanya beberapa, apa gara-gara lokasinya, atau oh, karena value? Banyak. Karena value makanan yang lebih bervariasi, terus kan? nilai, oh. terus rasanya juga. Uh -huh. Jadi sudah rancang dikasih penawaran rancang. menarik semuanya begini, tapi barangnya belum dimakan. Bleak, <laughs> ya, jadi, jadi, ya, ya, tamat riwayat. Isinya itu itu semua. rame babak pertama. Setelah itu tidak mau beli lagi. <laughs> itu bunuh diri dengan cepat, kapok dengan cepat. gitu ya, gitu ya? Jadi lokasi sangat penting. Yes. Kemudian yeah. yang kedua rasa yes. Nah, tapi untuk membuat rame ya nomor satu penawaran dulu. Mm -mm. Nah, kalau penawarannya rame, anda bisa meningkatkan rasa rasanya juga sih. Pada waktu itu domino pizza gitu ya uh -huh. Dia membuat penawaran yang luar biasa dahsyat gitu uh -huh. Bukan hanya harga orang sering kali kalau penawaran Pak berarti harus harga Enggak juga Nggak gitu juga. ya Tapi ya, harga ya. kalau ada lebih jelas, lebih mantap uh -huh. Salah satu contoh kalau 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 domino pizza tadi dia kan memberikan penawaran harganya sudah jelas Tapi uh -huh. dia memberikan penawaran pizza hangat fresh, segar Sampai depan pintu Anda dalam 30 menit atau gratis uh -huh. Nah itu katanya pada waktu di awal-awal, pada waktu diambil alih itu bisanya gak enak. Jadi begitu di, rasanya sama dengan kerdusnya sama katanya. Salah gigit sama kerdusnya sama waktu itu gitu ya. Uh -huh. Tapi kenapa kau laris? Karena lapar dong. Karena 30 menit ya harus lapar ya sudah laku aja. Ini ada iklan koran lagi masuk di kompas ini tentang Meikarta. Tetap bisa ditingkatkan ini. Walaupun laris sekali sekarang sudah laku luar biasa. Sebenarnya kalau saya baca begini bisa ditingkatkan. Harga mulai dari 127 juta. Sudah kejelasan. Bagus dong. Ya toh, cara tetap berlaku. Kalau dia bisa menjelaskan lebih menarik nih, contoh gini. Tahukah anda untuk membangun apartemen itu lima koma delapan juta per meter. Eh, lima koma lima juta per meter. Jadi orang biasanya jual rata-rata tiga -rata belas juta per meter. Kami jual hanya lima koma delapan juta. Lebih menarik nggak? Lebih menarik si <laughs> jadi yeah. anda 120 juta very good sudah ada harganya kalau anda kasih perbandingan lagi cicilan hanya bisa, anda bisa lakukan dengan cicilan harga uh, 1,2 juta per bulan misalnya atau berapapun orang oh aku mampu <laughs> nah tadi toh anda bandingkan dengan apa masih ingat satu dengan barang sejenis yeah. apartemen yang lain itu 13 juta semeter kami yeah. 5,8 5,8 ini subsidi loh gitu ya, <laughs> misalnya Ayah, begitu. Barang yang sejenis. Atau barang tidak sejenis. Barang tidak sejenis juga bisa ya. Barang tidak sejenis. Dan dengan dirinya sendiri. Dengan Atau dengan dirinya sendiri. sendiri. Mm. Nah, terus kemudian dengan dirinya sendiri, dengan kemampuan beli target marketnya, cicilannya dengan begini, nih, dengan anda cicilan segini anda bisa lebih menarik. Sudah laku seratus berapa puluh ribu properti ini kalau pakai cara saya mungkin tambah banyak lagi gitu ya. Mm -hmm. <laughs> Always selalu ada bisa ditingkatkan kok sehipat apapun Anda selalu ada cara untuk meningkatkan menjadi lebih baik. Termasuk saya juga. Saya terus hmm. harus meningkatkan diri terus karena saya tahu bahwa constant and never ending improvement. Oke. Okay. Patung kita sudah sampai di menit-menit terakhir ini banyak yang bertanya seperti Pak Sasongko, mohon advice untuk uh, buat spanduk poster yang efektif, kemudian ada uh, Siska di Medan, gimana ada cara, caranya, swandu, poster. Gim, bagaimana berbicara meyakinkan pelanggan tertarik dengan apa yang kita ucapkan, terus kemudian ada Linda di Manado, saya sales sering mm -hmm. ditolak katanya, gimana Normal. caranya supaya saya nggak ditolak? Normal. nggak ada, nggak ada, ada. sales nggak ditolak, nggak ada. <laughs> <laughs> setahu saya tahu lu ya, jadi pasti mengalami penolakan, kecuali anda jualannya satu dan langsung laku, gitu ya, pasti tidak pernah ditolak. Kalau oh, jualannya benar. banyak, pasti ada yang menolak juga gitu ya damai-damai aja, nah, artinya supaya kita bisa mengubah penolakan menjadi dicari-cari. Nah, itu lebih lain lagi, jadi itu kita lebih tidak. Lain itu lagi. kalau Anda mau uh, detail gitu ya. Oke deh, ini hari ini saya ngasih seminar lima hari di hmm. Hotel Jayakarta Sales hmm. and Marketing Revolution. Hmm -mm. Kalau Anda sungguh-sungguh berminat untuk ikut di sini, saya kasih deh satu orang gratis. Free. Caranya bagaimana? Anda bilang, loh ini lima hari loh komitmen loh ya. Mm -mm. Uh, ini harganya 35 juta rupiah selama lima hari. Anda SMS sekarang juga ke nomor ini. Anda bilang, saya sungguh-sungguh minat untuk ikut. Nah kalau minat untuk ikut dan Anda mau datang hari ini, mulai jam 9 ya. Mm -mm. Berarti satu jam Anda cari cara untuk bagaimana sampai ke Hotel Jayakarta di Jalan Hayamuruk ya. Yeah. Hotel Jayakarta dekat kantornya smart sekarang gitu ya di Jalan Bahagia ini Jalan Hayam Wuruk di Hotel Jayakarta jam 9 pagi ini sampai 5 hari ke depan. Kalau uh -huh. Anda tertarik belajar sungguh-sungguh tadi bagaimana sales and sales magic and marketing revolution selama 5 day full gitu belajar ilmu gila-gilaan uh -huh. harusnya 35 juta Anda gratis tis-tis satu orang aja. Uh -huh. Satu orang aja yaitu Anda SMS sekarang juga ke 0813 masukkan handphone. Okay. Anda yang tertarik gitu ya. 0813 Mulai kapan Pak? Ya mulai hari ini, mulai nanti jam, hari ini, jam, 9 jam 9 sampai tanggal 30 September itu <laughs> 0813 1062 075 uh -uh. Saya ulangi ya 0813 1062 0752 hmm, Oke, okay. saya ulangi ya 0813 1062 0752 nanti Anda akan kami konfirmasi langsung, ya, ya Anda boleh datang gitu ya, ya silahkan ya. gitu ya, Saya ulangi, 0813 1062 0752 Baik, ini kesempatan mas Saya sendiri juga pengen daftar, tapi kan Hanya untuk satu orang ya Dan yang sungguh-sungguh mau komitmen sungguh -sungguh... ada Pak, saya pasti kerja karepmu <laughs> Saya gak urusan-urusan itu Pokoknya silahkan buat Anda yang memang tertantang Dan cari cara, gimana caranya Untuk bisa Lima sampai hari, di Kota ya, di... Jakarta Pak Tung, sudah bersama-sama dengan kita Sebenarnya masih ingin menajamkan banyak hal Tetapi waktu yang uh, Celah zaman dulu banget ya memisahkan kita. Waduh. Tenang dua kita minggu kita, lagi ya. Kita ketemuan lagi dua pekan dari sekarang. Dan dua pekan dari sekarang nanti yang dengerin saya pilih satu deh. Anda boleh ikut properti Rich Revolution saya lima di hari Surabaya, full ya. di Surabaya. Oke itu saya daftar ya. Silahkan. Karena jauh, jauh hari. <laughs> Masih November nanti itu ya. Tinggalin semar mendadak nanti bisa kacau dong ya. Kita pamit saya lagi. Yes, saya tunggu Desember ingin. Salam, Salam dasyat. dasyat. That was smart business talk with Poong Desam in Brought to you by Smart FM Network. Smart FM. Present. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.